guys. Jadi ini tadi beres ngedrop, ternyata ada lagi pasien sampai rujukan lagi ke rumah sakit Islam. Lalu gas. Ini CT scan lagi kayaknya. Pasien berarti hari ini berapa tadi? 3 kali rujukan. Jadi ini jalurnya enak sih buat cornering ataupun ngeber, soalnya jalurnya lurus. Jam 5. Jadi hari ini cukup banyak pasien yang untuk dilakukan CT scan. Jadi dari Rumah Sakit Soekarjo itu merujuk ke Rumah Sakit Islam. Oh,
Jumpa, terima kasih. Ini saya bisa jalan bisa 90, 80, 90. Hujan, kok di sini hujan? Masuk ke sini hujan. Beda awan, beda awan. Oke, masuk lagi. Kok kesini hujan ya? Beda awan nih, beda awan. Cari ya. Yang teduh, nyari yang teduh. Tapi sih beres hujan kayak ini. Oke, rekan-rekan semua, sampai lagi ke Rumah Sakit Islam. Jadi ini pasien ketiga hari ini untuk dilakukan CT scan. Nanti kita lanjut perjalanan dari Rumah Sakit Islam menuju Soekarjo. Oke, rekan-rekan semua, persiapan kembali menuju Soekarjo. On cam. Ini pasien ketiga. Bunyi speakernya atau groundnya kayak macam apa? Kurang maksimal. Oke, gas again, gas kuy. Pas dulu. Ya. Pinggir lo pak. Oke,
bilang tadi malah ngajak balap. Oke, terima kasih Pak. Thank you.
Ternyata di Tasik agak susah, agak perlu, entah bukan arogan ya, agak tegas kali ya. Soalnya saya ngambil jalur kanan itu, mobil di depan tuh malah nambah cepat, bukannya berhenti agak apa perlahan gitu. Jadi saya buka jalur kanan, saya ini nggak ada strobo ya, apa gimana ya? Tapi kan di belakang itu ada strobo, ambulan punya unit lagi. Kan bukannya berhenti loh, malah terus aja ngegas. Astagfirullah. Oke, TKA sampai IGD. Oke, rekan-rekan semua, untuk ini TKA di IGD RSUD Soekarjo. Ini takut ada rujukan lagi apa gimana, nanti saya standby dulu ya. Mungkin untuk video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan.